Ya, jadi ketika kami dari DPRD melakukan kunjungan kerja ke masing-masing OPD, memang pada saat itu masih dalam situasi pandemi COVID-19, serapan anggaran itu kan masih minim sekali. Nah, sekarang ini sudah mau masuk September, tentu kami harapkan seluruh OPD supaya serapan anggaran ini betul-betul maksimal. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi juga kan kita akan melakukan perubahan anggaran. Jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama juga kita akan melakukan perubahan anggaran APBDP. Salah satu tolak ukur atau penilaian kami dari DPRD tentu serapan anggaran sudah berapa persen. Karena masuk bulan 9 ini kan tinggal 4 bulan saja. Kerja yang maksimal itu kan tinggal kurang lebih 3 bulan, kalau kita hitung-hitung ya. Jadi ya kita harapkan supaya serapan anggaran ini sudah bisa mencapai 70%, supaya kita bisa melakukan evaluasi sama-sama, kira-kira dalam perubahan ini apa yang menjadi prioritas. Kami dari Komisi mendesak seluruh OPD agar sebelum perubahan anggaran dilakukan, agar betul-betul memacu setiap program supaya, ya kami harapkan supaya bisa mencapai 70% lah, atau kalau perlu 80% serapan anggarannya.